Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sejahtera. So, ini berlaku dekat rumah saya kat Dengkil. Tengok apa jadi. Air meresap masuk kan dekat bilik. Okey, kebetulan dekat bilik kan. Habis ni. Ni tak buka air dah, dah tutup air berapa hari kan. Baru dia kering lah. Okey, so kita pun nak tengok apa yang terjadi kan, air menitik ni. So, jadi kita tengok kan, air menitik kat sini. So, kita syak kat dekat stokok dia lah. Ada air, sebab ingat belakang tu kan, keluar air. Jadi, kita pun apa lagi kan, hack lah. Kita hack. Okay, kita tengok kat sini, kita hack kering, tak ada apa pun. Air tu datang lagi daripada atas. Okay, kita ingatkan bocor kat bahagian ni. Okay, kita ingatkan bocor dekat bahagian atas ni. Air keluar kat sini. Kita hack lagi kat sini. Bila kita hack dekat sini, okay, kita tinggalkan atas lagi. Sudah bocor kat sini, kita hack lagi. Makin tinggi pula benda ni kan. Lalu saya pun tengok kan. So dia ada dua pipe kat sini. Okay, dua pipe air kat sini. Okay, satu ni air, pipe air ni pergi ke bilik air bawah. Ha, yang ni pergi ke bilik air, bilik tingkat atas eh. So, jadi kita tak tahu yang mana. So saya try tutup dulu satu-satu. Kita tutup. So bila kita buka pipe air yang ni, yang bilik air bawah ni, tak ada masalah, air tak keluar. Tapi bila kita buka bilik air yang ni, ha, so air menitik dari sini. Ini dia. Okay, ini asalnya daripada sini ni. Sini, hack ke sini. Ingatkan dekat-dekat sini, hack ke sini, hack ke sini. Sampai sini hack. Aduh, tak boleh jadi. Okay, dah sampai sini kering, tak ada apa-apa pun. Dari mana air ni datang? Tak boleh jadi. Okay. So, bila leaking, lepas dah leaking air tu, dia keluar sekali dekat dinding belah bilik tadi yang saya tunjuk tadi. So, dinding tu habis air menitik. So, kita syak kan, kita tabur, hack sampai atas pun benda ni belum tentu. So, kita syak benda ni dekat atas. Sebab dah tak ada apa lagi dah ni. Okay. So, salur saja. Jadi, apa yang kita buat, sebab bilik air ni, dia tak ada tempat nak naik atas. Tempat nak naik atas ada dekat bilik sebelah, bilik air sebelah. Tapi tak boleh nak masuk sebab sempit sangat. Rumah dia condong. So, jadi, tahap kecondongan tu susah sangat nak naik, nak masuk. Tak boleh dekat pergi bilik air sini nak tengok. Jadi, cara terpaksa lah kita potong. Kita terpaksa potong shilling ni. Okay. Ha, ni dia bekas shilling tu kena potong. Ha, memang sedih ya tuan-tuan. Okay, kita paksa potong shilling tu. Nak tak? Sebab tak boleh naik atas. Atas shilling tu tak boleh nak masuk. Sebab terlalu sempit. Ha, jadi mungkin dia buat rumah ni, dia buat bilik air, dia buat pipe air, dia buat wiring semua. Lepas tu last kali dia tutup dengan plaster shilling ni. Jadi bila tutup dengan shilling memang susah. Susah sangat sebab terlalu sempit nak masuk. Memang tak ada ruang. Saya dah cuba 3-4 kali dah. Cuba nak naik atas ni tak boleh. Jadi cara yang ada sekarang cuma ni zaman rumah-rumah baru sekarang lah. Okay, terpaksa lah potong shilling ni. Nak cari kat mana bocor. Jadi bila bocor, bila kita tengok kat sini tak ada tanda-tanda bocor, kita syak mungkin dekat atas shilling. Jadi saya syak dekat atas shilling ni, saya pun Berhentilah hack kat sini. Dah tak larat dah ni nak hack kat sini. Sebab pelik eh, air dia lalu kat tepi sini. Ha, ni nampak ni air menitik. Ha, ni air menitik kat sini. Okay, jadi kita syak ada leaking. So biasanya hack shilling ni, biasanya dia dekat penyambung dia. Dekat penyambung dia. Okay, ni dah tak ada penyambung ni lah. Jadi kita naik atas tengok. Ha, barulah nampak punca dia apa. Air keluar mencurah-curah kat sini. Dia punya penyambung ni leaking tuan-tuan. Ha, penyambung ni leaking air. Ni yang menyebabkan habis dinding bilik semua hitam-hitam. Sebab air mengalir menitik kat situ. Eh? Sebab sambungan L ni, ni L. Ha, dia semua L daripada tangki air. Sambungan dia tak betul-betul melekat. Ha, jadi bila dia tak sambung betul-betul, tak melekat, ha, ni lah jadi dia. Ha, ni daripada maju ni. Rumah ni baru beberapa tahun ni duduk. Okay, dah. Okay, so jadi dapatlah ni punca dia menitik kat sini.
Lepas sekejap lagi kita nak pergi tutup pipe tangki air sana tu, untuk bilik air ni. Lepas tu barulah kita boleh repair. Okay, so jadi pada siapa-siapa yang ada leaking air dekat dinding, dekat ni, tiles ni, so tengoklah dulu kat atas ceiling tu. Jangan hack main hack terus ya, rugi kan. Tiles ni cantik-cantik, aduh terpaksa kan, ingatkan. Sebab ingatkan dalam tiles, jadi bila cek-cek punya kat atas ceiling. Jadi pada siapa-siapa yang nak cek bocor air tu, try tengok dulu dekat ceiling, dekat atas ceiling. Okay, saya dah cuba nak masuk tapi tak boleh. Jadi saya ingat kat stopcock tu, tapi bila tengok bukan. Jadi saya berhenti tengok, memang betul air tu datang daripada atas. Rumah basah ni. Rumah basah ni. Air mengalir menitik. Okay. Dia sebab dia punya degam tak betul. Okay, degam tu tak betul-betul cantik. So air keluar kat situ. Okay, so tu sajalah, saya terpaksa potong ceiling, plaster ceiling ni. Sayang juga lah bila nak buat macam mana kan. Kalau tak kan tak selesai. Lepas tu pada saya ni, so nak repair. Oh, harapnya berjaya lah tutup air, so air ni kembali elok balik. Okay, ni sajalah untuk hari ni. Kalau terdapat harap dapat membantu rakan-rakan lain kalau berlakunya leaking, tengoklah dulu pipe, sambungan pipe dekat atas ceiling ni. Okay, tengok ada leaking kat mana. Kalau tak habis dinding, air mengesap. Okay, tu sahaja untuk kali ni. Terima kasih banyak kerana sudi menonton channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jumpa lagi. Okay, bye-bye. Okay, kita dah sampai dekat atas ni. Kita tengok kan mana yang... nampak kan air mengalir kat sini. Kita dah naik atas. Saya tengok. Okay, nampak ni. Celah-celah ni. Saya tak tahu lah. Dia punya sambungan macam ni. Wire. Ini kritikal lah. Teruk air keluar. Kat atas ni tak ada kering. Kat bawah. Tengok nanti macam mana kita nak repair dia basah ni. Basah. Keluar air ni. Tutup dia ke, nak potong ke, kita tengok keadaan mana yang boleh. Kita cuba. Ada idea memang potong lah kan, tapi tengok macam mana. Kita cuba lah. Okay, harap-harapnya dapat selesai lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Lagi, bye-bye. Okay, so kita dah sampai dekat bahagian tangki air . So kita tutup balik tangki air. Okay, kita tutup balik tangki air untuk nak kita dah siap tulis lah. Kita siap tulis lah bilik tingkat 2, 2 toilet share. Ni dah dia laluan pipe air yang kita tengok tadi kat atas tadi yang ada leaking. Okay, jadi kita dah tutup untuk kita repair yang mana bocor tu. Kena naik atas lah. Muar ni macam ni kan. Dia dekat atas tangki macam ni. Panas kan. Nanti kita nak repair macam mana nak tutup dia. Okay, terima kasih. Okay, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jadi tadi kita dah tengok leaking dekat pipe, penyambungan pipe PVC. So satu kaedah, memang potong lah. Kita cuba dulu sebelum potong. Kita try guna satu bahan ni lah. Kedai awal ni suggestkan 50 gram saline needs in underwater. Okay, jadi kita cuba pakai benda ni. Okay, saline ni. Tengok berkesan ke tak berkesan lah. Okay, tu reshape, rebuild, repair semua boleh. So kalau dia kata kat sini untuk memberi bahan permukaan yang basah dan dalam air, boleh dikikir, dicat sesuai untuk pembekal apa ni, air minuman berwarna putih apabila kering. Jadi, so kita try guna bahan ni, high grade epoxy mati dekat sini. So ni dia punya cara-cara dia lah. Kegunaan dia, dia mula kita potong dia, lepas tu kita mixkan dia dan kemudian kita gunakan lah, kita cantumkan.
Dan dia kata dekat sini, kena tengok sini lah panduan dia. Okey, dekat ini. Okey, so dia digunakan sebatian polimer cepat siap gentian kaca untuk melekat pada permukaan yang lembap, basah atau di bawah permukaan air lah. Jadi bahan tanah liat ni boleh bentuk pada tujuh bentuk dan dispose kering sesuai digunakan. So kita ikut arahan dia, panduan penggunaan dia. Okey, dia kata sini potong, lepas tu kita pintal keluar, kondisi diperlukan, lepas tu campurkan kedua-dua bahan dengan menggunakan jari. So dia ada dua lapis ya bahan ni. Kalau tengok sini dia ada dua lapis. Kita potong, lepas tu kita kita mixkan dia, kita campurkan dia dan kita sapukan. Masa 2 minit selepas kerja pencampuran, kena campur cepat-cepat eh. Sumbatkan adunan ni ke dalam sebarang keretakan atau lubang. Gunakan perkakas yang basah untuk menyingkirkan adunan yang berlebihan eh. Bagi penggunaan pada permukaan lembap, basah atau tempat yang kecucuran, sapukan dan tekan adunan ke dalam permukaan dan teruskan tekanan sehingga proses pelekatan berkesan. Okey, so jadi kita cuba tampal benda ni lah dekat leaking pipe PVC tadi. Kita tengok. So dia kata sini dia akan mengeras dalam masa 15 minit selepas pencampuran. 20 minit kemudian dia akan mengeras dan bentuk perikatan yang kuat. Pengerasan biasanya tercapai masa 60 minit kemudian. Untuk kesan yang terbaik, basahkan jari untuk memudahkan kerja pencampuran dan juga penyapuan. Singkirkan adunan yang berlebihan sebelum bahan mengeras. Okey. So, jadi kita akan cuba gunakan bahan ni, tengok pada leaking PVC tadi sama ada boleh berkesan ke tidak. Kita cuba dulu eh. Okey. Bye. Okey, assalamualaikum. So, jadi kita bersihkan dulu pakai kertas pasir lah. Ini permukaan yang bocor tadi, yang leaking tu. So itu kalau boleh malas nak potong-potong dulu kan. Kita try tengok pakai kertas pasir dulu macam mana. Kalau dia boleh, dia boleh bersihkan. So jadi kita try bersihkan dulu keliling ni tu, baru kita pakai pati tu lah. Ni macam dah air hitam eh. Okay, kita bersihkan dulu lah. Kita tengok bagi dia bersih keliling dia tu, baru kita taut pati tu. Okay, air ni air kat atas dah tutup lah. Lepas tu dah tak keluar air dah. Kalau tak dia menitik kan. Okay, jadi kita try dulu. Kita tak nak ada abu-abu lah kat sini kan, yang akan mengganggu dia punya. Kita cuba bersihkan mana-mana bekas simen yang ada tu. Okay, supaya dia licin, supaya dia boleh lekat. Kita cuba, insyaAllah. Okay, terima kasih, bye-bye. Okay, so ni yang tadi ya, saya ceritakan saline seed ya. Okay, kita cuba tengok macam mana nak gunakan tampal kat pipe yang leaking tadi lah, sambungan pipe PVC tu yang mana leaking ni tu. Kita buka dan kita akan tunjukkan macam mana. Okay, kesan kita kesan ya. Okay, macam ni. Dia macam tanah liat ni lebih kurang. So ni dekat bilik air eh. Kerja pun kat bilik air, so abaikan lah air tu. Okay, dia macam ni lah eh. Dia punya ni macam ni. Okay, kita tengok tu. Kita buka sikit lah. Okay, dia ada dua macam pati lah. Macam pati nama dia. Okay, macam pati macam tu kan. So kita cuma ambil sikit dulu. Kita try sebab kita nak padatkan dia dulu eh. Sebab dia nak padatkan dulu, kita potong dia lebih kurang dalam separuh dia aku potong ni. Ok, so potong lah. Ok, so jadi kita dah potong bagi gunting dia ni separuh kan. So bila kita dah ambil separuh, kita akan cuba mixkan dia lah, patahkan ya. Ok, kita cuba ratakan dia. Tengok dia punya ni. Okay, ni pati dia. Kita pati ni dia tak boleh lambat eh. Dia tadi sekejap je, lepas tu dia keras. Jadi kita buka dia. Okay, macam ni eh. Basah tangan.
dengan basah. So, kita basahkan sikit. Kemudian kita akan tengok dia punya. Okay. So kita campur kan. Okay. Mixkan dia tu. Okay. Kita kacau macam ni. Okay. Sampai dia sebati ya. Dia kena dia bercampur tu. Kena sebati ya. Okey. Okey, dah tutup. Air dah tutup. So kita sebati ya dia. Okey. Pada dia betul-betul sebati ya. Warna hijau dan putih tu dia bercampur. Okey. Okey, bila dia dah bercampur tu baru kita boleh tanamkan dia. Okey. Okey, untuk pipet air yang liki-liki ni, ha, boleh guna ni. Memang baguslah. Okay, kita kacau dia. Dia memang digunakan untuk underwater mainkan air lah, libatkan air kan. Kecil-kecil ya. Elok basah tangan tak. Dia macam buat roti canai pun dia. Kalau boleh tengok kan, dia dah tukar warna putih. Okay, kita kacau dia. Ni epoxy ya, nama dia epoxy putty. So sampai warna hijau tu hilang lah. Okay. Sampai warna hijau tu hilang. Ada sikit-sikit lagi. Dekat. Okay. So kita tampal ni. Lepas tu bila dah ni nanti kita letak dekat yang mana leaking tu. Baik-baik kita dah tutup. Bila punya air kita dah tutup, nak pastikan bahawa dia betul-betul padat. Tak boleh ni. Hari dulu saya ada guna ni sekali. Okay, masa tu nak drill dinding. Nak drill dinding. Kita tak tahu dalam belakang tu ada pipe air. Sekali kita drill dinding. Nak buat, nak tanam senar, nak skru. Nak letak plastik kita drill. Bila kita tebuk lubang tu, mancut air keluar. Aduh, pening. Macam mana lah nak buat kan? Nak hack ke nak apa kan? Hui, letih kalau nak hack apa semua kan? Kita guna ni. Kita tebuk, kita besarkan sikit lubang yang bocor tu. Okay. Kita besarkan sikit dinding konkrit tu. Bagi dia boleh masuk. Lepas tu kita tekan kuat-kuat. Tekan kuat-kuat nanti dia akan tutup lubang tu. Bagus sebenarnya ni. Ha. Jadi ni yang kali kedua pula saya cuba. Tengok dia boleh kesan ke tak. Okay, tengok macam dah sebati ya. Warna dia dah tak ada warna hijau dah. Bila dia tak ada warna hijau tu maksudnya dia dah sebati lah. Dia dah sebati. So kita boleh, kita boleh ni lah. Okay. Kita boleh tampal. Okay. Dia dah melekat dah. Okay. Ini basah. Dia basah. Dia air. Dia memang suruh dia banyak pakai air. So dia, dia tak melekat dengan tangan kita lah. Dia pun memang suruh. So bila dah macam ni, okay. Saya dah okay kot. Dah putih dah. Kita cuba tampal lah. Okay, jom. Okay, ni kawasan yang bocor tadi ya. Yang bocor kan. So kita kena tekan dia supaya dia masuk lah. Masuk dekat tempat yang bocor tu. Okay, kita nak tutup dia. Kita tak nak dia bocor. Okay, so kita nampak tadi air tu belah, belah sini ya. Okay, jadi nampak, aku buat sekeja satu tangan ni ada susah sikit lah. Okay, so, nanti nak kena tekan dia. Kita pastikan dia tak keluar. Okay, nanti saya tunjukkan yang dah siap lah. Ini proses dia. Okay. Ini proses dia. So kita tampal dia. Kita bagi dia betul-betul melekat eh. Kita tak nak dia supaya dia keluar air eh. Okay. So, jadi kita tampal kat mana yang ada leaking tu. Dia pun dia dah nak keras lah. Dia biar lama je lepas tu nanti. Haa, dia keras.
Itu memang dia punya function dia. Okey. So nampak macam tampal dalam liat ya. Tapi dia kuat. Okey. Jadi kita dah bersihkan kekai. Kita pasir. So ni kita tutup dia pakai. Kita pastikan bahawa dia melekat. Okey. So dia melekat kat sini ya. Belum nampak. Okey. Tak hujan eh kalau. Okey. Nanti baru kita tutup dengan tip bitumen sah. Okey, ni kita biarkan dulu dia. Jadi keras satu hari, bawahnya satu malam kita tutup air. Okey. Tutupnya. Padankan. Okey. Semua celah-celah tepi ni semua kita padankan dia. Okey. Kalau boleh tengok. Ha, ni dah. Okey, padankan. Kita tutuplah lubang ni. Okey. So tak perlu potong, jangan potong. Okey, perlu ni kita tutup lubang ni. Tengok dulu macam mana. Kalau ada leaking lagi, okay, kita tampal lagi. Biar lagi dia keras. Eh. Ni dia keras. Lepas tu lama-lama dia akan keras. Dia memang bagus untuk air. Ya. Untuk air. Untuk air bagus. Ni pun tangan pun dah rasa kesat-kesat dah. Dia dah nak keras. Dia cepat keras eh. Okay. Harap-harap berjaya kan. Okay. So kita biar dulu. Lepas tu besok kita ikat dengan bitumen. Tengok kalau berjaya ke tak berjaya kan. Okay. Semua lubang dah tutup. Okay. Bila kita dah tutup ni. Okay. Baik, mana dah nak potong kan. Kecil sikit lah nak potong. So kita biarkan dulu. Tengok dia jadi kita. Okay, sebelum ni pun pemaju pun tunjuk pakai cara ni juga. Ada satu part bocor. Dia pakai ni. Dia tutup kan. Dah air tak perlu. Tu daripada manhole lagi. Manhole lagi. Tapi kita tengok dulu macam ni. Kita biarkan. Kita biarkan dulu. Lepas tu kita tengok keadaan dia. Okay. Dah tutup. Tengok keadaan dia macam mana. Okay. Keluar air lagi ke tak. Biar dia luar. Okay. Itu sahajalah. Okay. Nanti lepas tu nak test nanti saya tunjukkan macam mana cara tengok buka air. Result dulu. Result lah. Okay. Bye. Okay. Assalamualaikum. So. Jadi kita dah selesai lah. Kita dah selesai tampal. Kita dah tutup lah. Kita dah cuba tutup lubang-lubang ni kan. Okay. So kita biarkan dulu dalam satu malam. Ikutkan dia sejam je. Tapi kita pemalas nak cepat-cepat kan. Tak ada apa-apa. Jadi kita biarkan dia dulu sampai dia keras. Okay. Bila malam, esok pagi ya, dah kering. Baru kita buka lah. Tengok apa hasil. Okay. Kita tengok keadaan dia macam mana. Harap-harap okey lah kan. Okay, so kita tengok ni macam mana. Okay, inilah dia. So kita lekat dengan epoxy putty tu. Okay. So jadi epoxy tu dia warna putih eh. Dia last kali dia warna putih lah. Okay, dia untuk air bagus. Okay, untuk air. So kita tengok. Okay, bye bye. Okay, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Ini berada di dengkel di Taman Pesta 3 eh. Okay, nampak kilat sekarang. Kilat sabun menyabung eh. Ha? Okay, hello. Okay. So, kita dah tampal semalam.
dengan pati epoxy tu. Ni kita nak tampal lagi satu finishing dia. Kita pakai bitumen tape eh. So kita gunakan bitumen tape ni, okey. Untuk nak balut dia, okey, nak cover dia je lah. Okey, so kita gunakan bitumen tape sikit dan kita tapekan dia. Itu kita balut keliling keliling tu lah, keliling leaking tu, harapnya tak bocor dah gini. Okey, jom. Okey, jangan gelap pula. Okey, ni dah kita dah tampal eh semalam eh. Dah satu malam dah. Okey, dia pun dah. Dah keras eh. Okey, dah keras. Dah keras eh. Dia macam macam apa nama? Macam plaster of Paris lah, tapi bukan benda tu. Okey. Jadi kita nak tampal dengan bitumen tape tu. So kita tengok dia dah keras hari ni. So harap-harap tak leaking lah. Okey, lepas tu kita tampal dengan bitumen tip sikit bagi dia kuat sikit. Okey, so kita try tengok dia ni macam mana. Bocor ke tak bocor lah, harap tak lah eh. Okey, ada kegasan ni. Dah satu malam dah kita biarkan. Okey, jom. Okey, ni bitumen tip ni eh. Bitumen tip ni kita dah potong. Okey, kita dah potong sikit. Lepas tu kita buka dia punya plastik ni. Dia ada plastik ni kat sini. Kopik plastik ni, lepas tu kita try gum lah. Ok, kita gum bagi dia melekat. Ok, tengok. Ok, so jadi tape ni kat situ lah. Kita nak tape ni. Lepas tu kita nak tengok dia melekat ke tak. Nak bagi dia finishing dia je lah, nak bagi look lah. Ok, kita ni dekat mana yang leaking dia. Okey. Kita ambil yang maksimum. Lepas tu kita tampal. Okey. Tampal bagi dekat eh. Yang atas, yang bawah so kita tampal. Okey. Tu balut je. Tak cukup eh. Buang pula. Ukur tadi macam dah cukup lah. Okay. Dia padu lah dekat. Okay. Ni pun water ni juga eh. Waterproof juga tapi. Letak sikit dia tak cukup lah. Kita dah ukur tadi. Masih cukup. Okay. Tapi tak cukup. Dia base dia bitumen sah. Ha? Dulu orang pakai apa ni? Apa? Yang dalam tin tu kan. Ha, ni sekarang ni dia dah buat macam selektif pula. Ya. Okey. Kuat sikit. Okey. Jom. Pasang ni. So dia macam finishing ah, macam tutup kan dia. Ha. Harap-harap jaya lah. Kita rapatkan dia. Ini bagi dia melekat lah. Okey, melekat. Jangan ada ruang-ruang yang longgar kan. Tak ada angin ke apa kan. Okey, kita cuba. Tukar dia. Tukar dulu. Jadi kita dah tampal dia macam ni lah keadaan dia, finishing dia. Ok, kita tampal dia. Kita tengok zoom jauh sikit lah. Ok, nampak eh, part ni kita dah balut lah betul. So harapnya berjaya. Ok, jom kita buka pipe tengok macam mana kesan dia. Ok, jom. Okay, assalamualaikum. Selamat datang kepada tuan channel YouTube saya. So ni dia punya ni eh, semen tengok ada plaster macam mana pemayu.
Aduhai. Dia kena air banyak sangat ni, habis. Hancur, hujan lebat kan. Dia punya penahan pipe tu habis, dia punya plaster tu pecah. Okay, so nanti kita ni kita plaster balik lah pipe ni. Pipe pula batu ni. Okay, habis. Lerai semua. Dia sapu macam mana dah. Okay, jom. Okay, pipe air kita dah buka kat atas. Tengah cari kot ada air keluar. Nak cari dia, nak detect balik. Okay, kita nak detect balik kalau ada lagi air yang keluar. Okay, setakat ni macam tak ada. Setakat ni okey lah kot. Tak tahu pun kan. Kita cek pelan-pelan sama ada air ke tak. Tengok dulu lah. Tengok dalam sejam lagi ya. Tengok air dia keluar ke tak. Lengkap. Okay. Assalamualaikum. So sekian sajalah ya. Kerja-kerja tampal pipe PVC ni kalau ada leaking yang saya cuba buat lah. Tengok. Tengok dah tak ada dah. Okay. Alhamdulillah lah kalau tak ada. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.